Syafi'in wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati kepada Bapak Soehartono selaku keluarga orang tua dari Ananda Solihah Wijayanti. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Priyono selaku orang tua dari Saudara Bagus Mustofa serta dengan Ibu. Dan saya hormati kepada keluarga besar Bapak Soehartono dan Bapak Priyono yang telah berkenan untuk rawuh ke kediaman dari Bapak Soehartono dan Ibu Haris Wijayanti, Haris Widyastuti. Puji dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kediaman dari Bapak Soehartono serta Ibu Haris Widyastuti dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang senang saya istiqomah jalannya. Sebelum acara sore ini kita mulai, perkenankan saya selaku MC mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh ahlan wa sahlan kepada keluarga Bapak, keluarga besar Bapak Priyono di kediaman dari Bapak Soehartono serta Ibu Haris Widyastuti. Semoga kunjungan dari keluarga Bapak besar Bapak Priyono dapat mempererat tali silaturahmi di antara kedua keluarga ini. Ya, sebelum memulai acara, perkenankan saya membaca susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan oleh perwakilan dari keluarga Bapak Priyono, kemudian yang ketiga penerimaan dari keluarga Bapak Soehartono, yang keempat pemberian simbol lamaran oleh keluarga Bapak Priyono dan Bapak Soehartono, yang kelima doa, yang keenam foto bersama, yang ketujuh rapat tamah dilanjutkan dengan sholat maghrib. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca basmalah dan umum kita surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yakni perkenalan dari keluarga besar Bapak Priyono, sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan beliau ke kediaman Bapak Soehartono pada sore kali ini. Kepada Bapak Priyono apa yang mewakili, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wa mafafa wal ghina. Allahumma inni a'udzu bika min al-darasi wa al-jununi wa al-judani wa sayyi'il asqam. Bapak Soehartono beserta Ibu yang sangat kau hormati, keluarga Bapak Soehartono beserta Ibu yang kau hormati, keluarga besar Bapak Nasim Bapak Nasim Priyono ingkang ugi ingkang kau hormati, mangga sarana sami ngaturakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ingkang saya ini keluarga besar Bapak Soehartono beserta Ibu ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga Priyono. Mudah-mudahan pertemuan ini akan betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami perlu memberikan
pengertian pada Bapak Soehartono beserta Ibu. Kawula miki makili adik kula niku Priyono beserta Ibu. Bapak Priyono beserta Ibu lan pun kancani dene keluarga niki. Niki asli sak keluarga wonten lili, wonten adi, tetis niki mboten wonten sanesipun namung keluarga. Niki mawon keluarga sebagian kecil Pak Soehartono. Tesih kata sangat niki keluarga besar Pak Priyono ini keluarga besar. Bapak Priyono serta Ibu lan kawula sarombongan sengaja saking ganda tapa temurun ing desa mriki tujuanipun menika silaturahim. Mugi-mugi silaturahim kawula sak rombongan pun tampi dening keluarga Bapak Soehartono beserta Ibu. Serata terasipun acara ingkang sangat penting tujuan daripada silaturahim. Kawula atas nami adi kula Priyono. Ingin menika cara desane, cara desa ganda tapane niku ngelamar. Pramilo sakderipun kawula matur, kawula sangat perlu mangertosi nginiku putra estrinipun Bapak Soehartono beserta Ibu. Insyaallah naminipun secara singkat ben kula gampil oleh ngomong niku Ike napa nggih? Ike. Nak Ike. Nak Ike sampun kenal kalian niki nak bagus sampun kenal. Kenal nggih. Nika nak bagus Mustafa pada hari ini punya rencana ialah ingin melamar nak Ike. Kira-kira nak Ike menerima? Menerima secara ikhlas boten bundi boten karena keluarga saya secara lahir batin ya Pak sama. Lajeng Pak nak bagus Mustafa ya hatinya sampun anom kira-kira ora ragu-ragu niat berkeluarga pancen ora ragu-ragu. Iki secara langsung tak omong nama hari ini ku nak ke langsung dijawab. Orang kosi kulo matur karo bapak ibu tapi langsung karo singap ngelakoni. Lebih mantep singap ngelakoni. Niku pamboy ngang kapinya kapingali dumateng Bapak Soehartono beserta Ibu kulo mau nak ke dipun tembung dilamar dening nak bagus Mustafa sedaya niku sampun sami setuju. Pramilo kawula nyuwun jawaban saking Bapak Soehartono beserta Ibu sebagai tiang sepuh menika ngijinaken menapa mboten kawula pasrah dumateng Bapak Soehartono. Mangke sampunipun kawula pikantuk jawaban seterasipun kawula wonten malih sambungan omong kula. Kawula cekapi semene nawon rumiyin mangke kula lajengaken malih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak keluarga Bapak Narsing Priyono beserta rombongan beserta Ibu. Kemudian keluarga kami, keluarga Soehartono, beserta adik-adik semuanya yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia keluarga semuanya. Sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, berwajahan dalam rangka silaturahmi dua keluarga yaitu Bapak
keluarga Bapak Narsim Priyono dengan kami, Bapak Soehartono. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang pada keluarga Bapak Narsim Priyono yang sudah kersorawuh dari Gantatapa menuju ke Kelurahan Bergok, Kecamatan Purwo Selatan dengan selamat tanpa ada arah pemerintah. Yang kedua kali kelihatannya ilmunya Pak Kisam itu dipakai, pakai baju murahnya. Jadi cekat aos pokoknya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kerawuan dan kedatangannya di sini. Dan juga mohon maaf bila kami keluarga dalam menyambut kehadiran Ibu dan Bapak ya, itu kurang berkenan dari subuh situ, dari gubuh lunggulan subuhnya. Ada yang kurang berkenan juga mohon untuk bisa dimakan. Yang ketiga kali tadi sudah disampaikan oleh wakil keluarga dari Bapak Narsim Priyono menyampaikan tentang maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah silaturahmi. Terima kasih silaturahmi sudah kami terima dengan baik karena memang kami sudah mengenal dekat dengan keluarga Bapak Narsim Priyono, baik dari orang tuanya maupun dari putra-putrinya dan keluarga terdekatnya. Salah satu bukti bahwa kami sudah akrab itu ada tawaran dari Mbak Mai, anak saya mau dilatih membuat bolu. hanya saya belum sampean ya. Nanti mungkin kalau sudah resmi baru nanti dilatih membuat bolu. Dan juga tidak ragu-ragu Ibu Aris itu juga sama perlakuannya dengan Mas Bagus ya. Ternyata saya si mahasiswa di apa ya? Di training ya, jam 5:30 wis kan Gantatapa mari di Purwokerto nang Bergok ya. Dilatih untuk membaca resep anak, yaitu dokter melayani kliniknya dokter Muksam ya. Yaitu apotek Darulhar dan juga di tempat yang lain. Termasuk juga anak saya ngerepoti Mas Bagus, yaitu Mas Bismanto dan Din Setiani. Katanya juga merepotkan Mas Bagus sehingga harus bisa mengatur di saat sini. Ini wujud dari kita sudah saling mengenal ya, antara orang tua dengan anak-anaknya dan keluarganya. Untuk itu kami menyambut baik, niat baik dari keluarga Bapak Priyono, Pak Narsim Priyono yang pada hari ini sudah menyampaikan maksud dan tujuannya secara jelas gamblang ya, sudah kita dengarkan. Oleh karena itu tadi juga sudah langsung ditanting oleh Pak Ursin ya, sudah menyampaikan kepada anak saya, ternyata anak saya juga sudah bersedia menerima lamaran yang disampaikan oleh Mas Bagus Mustofa. Kami sekeluarga hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan nanti di kemudian hari Mas Bagus dan Nak Ike itu nanti-nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kesimpulannya adalah kami sudah menerima dengan tulus ikhlas, dengan hati lapang dada atas kehadiran keluarga Bapak Priyono beserta putranya Mas Bagus Mustofa nanti untuk menjadi keluarga kita semuanya dengan membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan di antara dua keluarga ini sampai ke jenjang pernikahan nanti yang selanjutnya akan kita diskusikan di tempat dan waktu yang akan ditentukan kemudian. Kalian ngerti nggih? Ora di masyarakat sedikit nek masyarakat sedikit melas niki pakai hidangane ora. Sedangkan akan dimusyarakan kemudian. Oleh karena itu, maka kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas niat baik dari keluarga Pak Narsim Priyono beserta ibu dan keluarga yang akan yang sudah melamar anak kami dan selama kami juga sudah menerima dengan tulus ikhlas. Niatnya adalah kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk beribadah supaya nanti betul-betul bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga terima kasih kepada MC kita Dr. Irwan Nurdiansyah ya. Ini memang sudah saya wanti-wanti, pokoknya yang nomor 3 panitianya adalah Bu Sumanto Koro Irwan. Ini sudah mulai diuji coba ini ya.
Gus Mambo adalah bagian perlengkapan dan lain sebagainya. MC-nya adalah Iwan Nurtiansyah. Menantu yang kedua. Jadi ini memang sudah nanti-nanti yang ketiga adalah panitianya internal ya dari keluarga kita. Termasuk sudah dari saya, mulai dari deposit, training dan seterusnya. Apa saya sebutkan satu persatu ya? Boleh, ini oh ya, Pak Kosim ini ya nama ini. Pak Kosim. Ini malah Gusah Guru kenal mas kenal di sit ya. Ketemunya di masjid. Pertemuan yang sangat bagus lah ya. Pertemuan yang apa namanya? Ternyata dari saudara kita adalah orang-orang yang cinta pada masjid. Itulah yang menjadi landasan kami untuk menerima dahaga di dalam keluarga bagus-bagus. Karena berada dari masjid, insya Allah nanti kita juga akan baik. Istrinya adalah Bu Haja Ening. Bu Haja Ening. Ini juga sama-sama dulu asistennya Bu Haris, sekarang sudah pinter. Malah melebihi pinternya Bu Haris ini ya. Kemudian yang nomor 2, nomor 3 adalah Iin. Mas Haji ya dulu ya, Mas Haji. Almarhum istrinya adalah Bu Indri Astuti. Mana Bu Indri? Oh lagi sholat ya? Oh lagi sholat. Putranya, putrinya, putrinya dua nih. Sini Mbak, masuk ke bangun. Namanya siapa ya? Pak Adi lupa. Oke, yang kedua? Aski. Aski, Aski kelihatan ya? Ya, maksudnya saya promosikan dulu sekalian ya sama keluarga Pak Nisam masih single ini maksudnya. Mau nanti Mas Bagus punya kenalan dan sebagainya kan bisa juga ini. Saya punya stok banyak ini. Ya ini Mbak Kiki ini adalah ahli di bidang pembangunan walaupun putih tapi arsitek ini ya, tamatan arsitek. Adiknya adalah baru SMA ya. Ya bapaknya ini sudah tahun 2015 yang satunya ya? 2007. Oh 2007. Nah ini masih kecil ya, masih SD. Ya. Alhamdulillah ini sudah menyaksikan pendidikan S1, berarti mendapatkan pasangan juga yang baik ya. Amin. Banyak. Ya, terima kasih. Yang berikutnya adalah Jatmiko. Jatmiko Salim. Kenal lagi tadi ini. Jatmiko Salim ini adalah notaris yang prakteknya di Pangon sekarang. Ini adalah siswa dari SMA Hasan ya, Boris ya. Dan sudah pernah ke Mesir ini ya. Dan alhamdulillah sudah habis kapito ya. Sudah tatap Tuhan ya. Dan pembahasannya sudah nanti mudah suami juga kan dari yang habis ya. Akhirnya ini juga laki-laki sekarang baru masuk SMP SMA ya. SMP kelas 1 tapi di Gontor. Kemarin baru pulang selama bulan Ramadan dan pada hari Rabu sudah kembali lagi ke Bapak. Pastinya berdoa nanti dua anak ini dari teman-teman yang solehkan, yang terdidik dari Pak Jatuh dan Pak. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Anto. Pak Anto, yang kelihatan ya? Di luar. Monggo Pak Anto, Pak Anto, mana? Di luar mana juga silakan. Mulai bekerja ya. Yanto ini istrinya Bu Ella, adiknya Bu Haris. Putranya tiga cewek sama dengan saya ya. Yang pertama namanya adalah Barita. Barita. Apa lagi? Sekarang sementara ini bekerja di Puskesmas Protokol Timur 1 dari kemudian yang kedua Matias, Pak Matias. Oh, ada ikut. Alumni mana ya Matias? Sekarang sekolah ya. Kuliah di IAIN. Oh, kuliah di IAIN. Semester yang ke? 6. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Dira pesantren di Sabjan. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah setelah Eli, Mas. Ini adalah suaminya BL Ali. Ini adanya Bu Haris yang ini. Dapat orang dari Perban.
kota santri. Ya. Kemudian kerjanya adalah sebagai guru SMK 75, sedangkan istrinya adalah calon kepala sekolah SMK. Amin. Masih status bijak dan mahasiswa ya? Masih apa? Masih daftar ya tahun ini ya? Masih anak-anak ya? Yang berikutnya adalah yuk Arif Yobda Sudama. Arif Yobda Sudama ini si bungsu dari keluarga Pak Haji Todin. Ini adalah karyawan dari Rumah Sakit Haji Barat Isil radiologi ya, kemudian juga ada satu farmasi kan digunakan. Istrinya adalah Mbak Susanti. Nah ini juga kelas berapa ini juga mulai. Ini bidang tapi juga ilmunya belum digunakan membantu ibu bapaknya karena sejarah kita itu. Saya kira demikian. Putranya tiga juga ya, tiga cewek masih kecil. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah berkenan. Mudah mudahnya maaf tidak terbudaya masalah pertolongan kita terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Soehartono beserta ibu, saya sangat berterima kasih sekali telah diperkenalkan keluarga Bapak Soehartono. Tapi maaf, saya sengaja tidak memperkenalkan satu persatu. Masalahnya ini adalah orang gunung dan itu kebanyakan bangun roti. Ya, jadi ya maaf lah ya. Tidak kita kenalkan satu persatu. Tapi semuanya sehat. Dan selanjutnya Bapak Soehartono beserta ibu, karena sudah semuanya clear ini, sudah terima itu, sudah menerima bagus, dan Bapak Ibu juga sudah mengizinkan dan menerima. Pada itu kami sebagai orang tua daripada Bagus akan memberikan tanda, cara biasanya tanda diterima lamarannya. Nah, Bagus coba ibu tanda diberikan. Nah, Bagus Mustafa nanti memberikan tanda ya. Kamu berhubung langsung dengan jika kamu hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saya lamar bil kamu menyampaikan arahnya Bismillahirrahmanirrahim balik ke Bismillahirrahmanirrahim hari ini saya melamar Mbak Ike dengan ikhlas dengan alhamdulillah saya lamaran Bagus, saya terima. Alhamdulillah, orang Bagus saya terima. Ya sudah. Silakan dia. Sudah. Gantian. Dilanjut dengan pemberian sama. Karena kalau cewek kan cowok kan nggak boleh pakai emas, jadi emasnya diganti dengan ini. Ini karena
saking sayangnya sama adiknya itu. Iya, Mas Bagus, ini adalah tanda mata dan sebagai wujud rasa syukur ya, atas lamaran atas acara hari ini. Ini adalah baju koko dan sarung. Ini menandakan bahwa Mas Bagus ke depan akan menjadi seorang imam. Dan kami berharap bahwa Mas Bagus bisa menjadi seorang imam baik untuk hati kami. Terima kasih. Buku dengan judul For All Love, bahagianya merayakan cinta, yang semoga bisa menjadi bekal nanti Mas Bagus dan Teh Ike dalam merayakan cinta, insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Saya mamanya Asep. Terima kasih ini. Semoga apa ya, bismillah, insya Allah, sabar dan sholat adalah penolong kita, Mas Bagus, untuk langkah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Tante. Dan untuk acara penutup, mari kita berdoa bersama. Yang sebetulnya menurut Nabi Muhammad itu simple. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum bil khair. Dan untuk itu, maka marilah kita bersama-sama merenung sejenak dan berjaga. Mohon kepada Allah supaya pertemuan hari ini dan seterusnya akan selalu berjaga di berkah dan bersama. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan fi ni'matihi wa syukran hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sulthanih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma fi lana wa li Rabbana ighfir lana dhunubana wa waliyana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyata wa salamata fid dunya wa fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma huwa lana wa ma huwa lana. Sholatana wa siyamana wa qiyamana wajah Allahumma inna nas'aluka dengan keyakinan sholih bahwa qalban khashi'an wa lisan latifan wa qalban Allahumma nas'aluka wa qul lahum wa la wa
ya tentang ilmi wabarakatuh disebut
Allah sekeluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan silaturahim Allah sekeluarga begitu tampil dan tersenggara secara lancar menghadap Allah sekeluarga. Terima pun kaulo jumatan Bapak Suharto serta itu mau pilih kaulo satu warga ini kok kata hal-hal yang menyenangkan, terutama tindak tanduk pun dari tangan dikali pun kurang pas kaulo salomongan kaulo dan terakhir pun menopoh yang sebuah tindakan itu terbuang. Kita ini tidak usah terburu pada sehat-sehat kita. Nah, namun kalau kalau namun matu sangat matu bahu. Mungkin mesti sejarah dan keluarga ini tidak usah terkeberkahan kematian keluarga pada suatu yang besar. Lantas pun kalau mau kalau lo rasi kelalen ini ku pak Priyono beserta ibu anggani pun silaturahim dan pun nyangking jedara mobili jedara ini pun silaturahim datang ibu tapi Pak Sono kok kurang esa tapi kurang pas kalian situasi kota mereka kalau Pak Wakil pun nyunapun dan ini matur nyunapun di pertama. Lansrati pun kawulan yang pamit, mungkin-mungkin keluarga Pak Tonsa itu selalu sehat, selamat, terutama dijauhkan dari penyakit semenipu. Penyakit kira-kira bosenakan itu, mungkin-mungkin kalau kami jumpa ini sakit corona. Satu senipu, dengan tujuan kawulan yang pamit, tujuan kawulan yang terima sangat pengetahuan Bapak Steyo dengan saya untuk seorang tentang pangeran Jilo tak perlu saya mengkoro masih dari jari kontak kondisi dan tahunan gue sangat teman sangat gue teman kalian di daerah ini pun kan bisa catatan dari busi kulisa S salah satu bukti bahwa kami sangat nyaman karena produknya sudah pernah di sini gitu. Sering dipakai untuk kegiatan masjid. Jadi itu diantaranya untuk memamerkan satu kegiatan tidak sesuai. Mungkin orang yang kami berada dalam pulau berkait meratakan masjid. Masalah itu waktu lewat kami khusus sebulan yang dihubung kurang merayu kami, kalau kami warga itu dengan kebangsaan kurang kebangsaan. Sekian panjur, mungkin-mungkin mengembangkan alangan satu manapa dan mungkin-mungkin kita doa sedoyo mungkin-mungkin dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit yang kami mau mendekat itu kemarin ada di mukwe. Kata silakan, Bapak. Tanya selanjutnya pun mungkin kita bicarakan lebih lanjut di kemudian hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Testimoni. Testimoni gagal tertebak testimoni. Ya, acara ini adalah acara awal ya. Nanti karena ini adalah permulaan ke depan, mudah-mudahan akan disepakati langkah-langkah selanjutnya menuju ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Oh, ini diminta menguntap ke ya nanti. Mau apa? Terang lah mas. Moga ketemuan, moga. Testimoni, iya testimoni. Anu, iya apa bonus? Bonus. Oh bonus. Kelane carane. Pun lah, pun lah. Merdeka. Merdeka. Testimoni Pak Gedenya, testimoni acara hari ini. Oh ya, terima kasih pada saudara-saudaraku yang telah membantu pelaksanaan acara lamaran. Mudah-mudahan
acara lamaran berlanjut sampai ke jenjang pernikahan berjalan lancar tanpa kendala. Ya, kami mohon juga jadi nanti ketika ada acara pernikahan bisa membantu lagi seperti ini sehingga nanti kegiatannya akan berlangsung dengan baik, aman, tertib dan terkendali. Terima kasih semuanya. Testimoni om termuda. Semoga barokah. Terus selamat sehat sampai hari yang diinginkan kelak besok. Amin. Jreng-jreng-jreng, mana dulu ini? Jreng-jreng-jreng-jreng. Ini jatuhnya kemana ya? Dia megang kamera. Iya. Testimoni. Iya, iya. Gimana ini, gimana? Iya. Perasaannya bagaimana? Iya. Perasaannya bagaimana nih? Kalau saya, alhamdulillah, sangat bahagia di hari yang semoga diberkahi oleh Allah. Bisa melamar Mbak Ike. Semoga kedepannya diberi kemudahan dan kelancaran buat proses selanjutnya. Ya, ya, terima kasih. Cing, 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 cing. Gantian, lawan baliknya. Ini yang ditunggu ininya kok. Acara intinya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Om-om dan semuanya, terima kasih banyak. Mas Bagus juga dan keluarga. Terima kasih. Berikutnya, ya berikutnya Oma testimoni. Testimoni. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Senang sekali. Semudah-mudahan Allah menyegerakan menikahkan Bagus sama Ike supaya Oma masih kuat gendong susu yang banyak ya Mas Bagus ya Ike ya. Dah itu aja. Terima kasih sama adik-adik semuanya, gotong royongnya. Nanti anak kedua 7, 4, 5, 7 ya, masya Allah. Rekam tuh ini loh. Rekam oh iya, iya iya loh. Ayo. Alhamdulillah. Nadar ya, nadar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera dipermudah untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Ya, Allah itu insya Allah akan memberikan jalan-jalan pada orang-orang yang sedang dan ingin berbuat baik. Biasanya setan itu kalau ada orang yang mau berbuat kebaikan itu sibuk sekali menggoda bagaimana agar kemudian orang itu tidak jadi berbuat baik. Dan alhamdulillah ini adalah langkah awal yang sangat bagus untuk kedepannya, untuk lebih dikuatkan lagi, dieratkan lagi, dimantapkan lagi, dan insya Allah kita semua akan senantiasa berdukung. Jadi IO-nya, dulu saya IO-nya Mas Irwan gitu ya, ketika nikah dengan Mbak Iis. Gak tahu ini apakah nanti sudah didelegasikan ke dulu saya MC, sekarang MC-nya sudah ya, didelegasikan turun-temurun. Barangkali nanti besok pada saat IO-nya Mbak Ike. Dia masih sekolah spesialis. Terima kasih. Ini pengalaman EO pertama seperti apa ini? Pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, nasihat untuk Bagus dan Ike ya. Ibarat hari itu memulai sebuah titik kanan dan kiri ini. Kemudian nanti akan membuat segitiga. Nah, segitiganya adalah Allah. Ketika sama-sama mendekat kepada Allah akan semakin dekat keduanya. Sebenarnya ya meskipun ini sudah lamaran, biasanya akan ada godaan dari setan itu mesti akan mengompor-ngompori itu, mengompor-ngompori. Nah nanti keduanya adalah gini. Kalau sama-sama mendekat kepada Allah akan semakin dekat dan semakin jadi insya Allah. Amin. Amin. Iya, testimoni Pak Gede tadi. Mama Ella, Mama Ella. Testimoni. Pertanyaannya apa? Testimoni. Iya, kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini. Iya.
komentarnya kegiatan hari ini? Mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwa keponakan saya alhamdulillah mau membuka hati untuk seorang Mas Bagus. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, sampai apa rencana yang akan dilalui. Pasti banyak perjalanan yang harus kita lalui ya. Insya Allah sebagai tante akan selalu mendukung, mensupport, mendoakan. Itulah yang bilang seperti itu. Mudah-mudahan kelak akan menempuh di pelaminan. Kalau doa yang itu nanti setelah di pelaminan ya, karena ini masih perjalanan ya. Seperti itu, saya dukung sepenuhnya. Hidup Ike, hidup Ike, hidup Ike. Harapan. Oh, aku ya. Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Adek. Mana ini Adek? Mama ini. Adek kan pengawalnya Mama ini dulu ya. Sekarang Mama pesen Adek udah mau punya pengawal. Pengawalnya Mas Bayu. Ya. Pengawalnya kalian dulu ngawal Mama, sekarang kamu nanti ditawar sama Mas Bayu. Oke, itu aja. Ada lagi nasihatnya? Nasihatnya ya itu nanti calon imamnya, mengikuti imam saja. Ya. Oke. Mama itu bahagia dong. Selamat berbahagia, Adek. Adeknya Mama. Adek dulu tuh waktu kecil putih banget. Pas saya di halaman ada yang tanya, Mbak sini sih punyanya Cina, bukan ya, bopong ini putih banget. Putih matanya si Ku. Mata titik manggilnya Ci Ike. Udah, I love you. Terserah semuanya. Ini dicium dulu sini. I love you Adek. Sehat selalu jadi wanita salehah. Amin. Ayo harapannya. Kina yang mewakili ya. Ayo Kina. Testimoni. Aku bingung. Apa kabar ibu? Ayah. Harapannya ya. Pokoknya top, Pak Top. Oh, Pak Top itu. Udah itu aja. Ini satunya. Semoga kedepannya lancar buat Mbak Ike sampai ke pelaminan, insya Allah semuanya sehat. Nah ini yang assalamualaikum. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses menuju ke hari pernikahan yang lancar. Ya cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera menular. Amin. Kira-kira apa ya isinya ya?